Hey everybody, I'm doing it again. Call me Lam, saya Dylan Slavery. So, apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Di diary kali ini gue cuma mau sedikit cerita tentang gimana gue telah selesai vaksin kedua. Tepatnya hari ini ya, gue ngebuat video ini dimana gue udah selesai vaksin. Di tepatnya pagi sih, jam 9 tadi pagi ya, di tanggal 23 Maret ini. Mungkin videonya akan naik besokannya, atau kalau bisa gue buat hari ini, ya. Jadi gue mau sharing aja, setelah vaksin pertama itu apa yang gue rasakan. Basically gak ada hal-hal yang aneh sih setelah gue vaksin pertama itu. Cuma memang setelah, hari ketiga atau keempat vaksin kali ya, di vaksin pertama itu gue ngerasain demam aja, tapi itu hanya berlangsung sekitar 2 hari. Setelah itu gue baik-baik aja ya. Demamnya menurun lah ya, demam-demam biasa gitu kawan-kawan ya. Mungkin itu efek si vaksinnya tersebut ya, atau obatnya tersebut gitu kawan-kawan ya. Terus mungkin apa lagi ya, gak ada lagi sih. Gue gak ngerasain apapun gitu, maksudnya gak ada hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Cuman ya kalau pegel wajar lah, biasanya kawan-kawan apa namanya kalau habis disuntik tuh pegel gitu teman-teman ya. Nah di vaksin kedua ini ya, mungkin gue akan sharing lagi setelah 2 minggunya. Karena setelah di vaksin kedua ini ya mungkin akan sama efeknya, atau nggak tahu gue juga sama atau beda ya. Terus dosis vaksinnya itu hanya sebesar botol kecil ini ya kawan-kawan. Itu cuma 0,5 mili kalau nggak salah gue baca ya, 0,5 mili ya untuk dosis si vaksinnya tersebut gitu kan ya. Poinnya adalah selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Jangan terlalu menyepelekan juga tentang pandemi ini, karena di lingkungan gue juga udah cukup banyak yang kena, teman-teman gue juga banyak yang kena, dari yang mereka punya efek sampai yang OTG atau orang tanpa gejala tapi dinyatakan positif ketika tesnya ya. Mungkin nextnya gue akan sharing ke kawan-kawan, nanya atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang udah vaksin, sama yang mungkin juga tersuspek dan juga memang dia dinyatakan positif tapi alhamdulillah sudah pada sembuh gitu teman-teman ya. Paling segitu aja sih bisa gue sharing, gak banyak. Intinya gue hanya ngerasain demam, itu juga hanya terjadi 2 hari saja ya, biasa aja menurut gue pribadi ya itu. Terus gue udah vaksin kedua, jadi terakhir gue selalu bingung kalau ngopot tuh mau ngomong apa. Dan terakhir ya, sekali lagi jaga kesehatan, jaga kebersihan buat kawan-kawan. Kalau nggak ada hal-hal yang penting banget ya udah di rumah aja ya, main-main sama keluarga dan sebagainya. Dan mungkin gue akan lanjut ngedit. Gue sebenarnya hampir lupa untuk bikin vlog ini ya, gue juga nggak tahu ini harus dibuat atau nggak. Gue kan mau lanjut ngedit dulu karena gue lagi ngedit kawan-kawan ini tuh, belum gue papain nih. Jadi kita akan bertemu di video berikutnya ya. Jadi thank you very much, be happy, have a nice day, and dadah.